pikir aku gila. Kau yang gila membawa aku kemari. Kau bentak dia. Takut kau ketahuan ini di video kan? Iya. Ini yang aku videokan nih. Ini masih SMP, buat kalau tak kau. Kau sama kau, kau kasih aku minum. Di sini kau cekat. Ayo kita pusingkan. Karena aku keluar, kita lapar. Kau nggak perlu ceramah kau, aku ada corona. Ibu, ibu mau di karantina atau tidak? Suka hati kau mau kau apain pun aku, pokoknya aku makan. Ibu mau di karantina atau suka tidak? Suka hati kau, aku nggak ngerti. Kalau memang ibu nggak mau, bisa kami pulangkan. Nggak ngerti aku apa mau, aku dibawa ke sini. Pokoknya aku mau makan minum, siap makan minum aku baru ngerti cakap. Lapar. Harus makan minum ke sini. Udah siap makan dan minum baru aku cakap. Suka hati kau mau kau buat apa aku? Mau satu bulan, mau satu tahun aku sini nggak apa-apa. Udah, ngerti? Tinggal telepon uangku ada datang. Bodoh kau membuat aku corona. Sama aku sih, aku berjalan-jalan. Ya, suka hatiku. Iya lah, terserah lah, ini Indonesia tanah airku. Bodoh kau semuanya, nah video kan. Kayak di Leo, polisi itu udah takut dia terbongkar kedoknya. Takut dia terbongkar, dibilangnya pendeta corona. Inilah yang menjilat air liurnya. Aku periksa di rumah sakit, oh, swasta kok ditangkapnya. Takut ketahuan ya? Takut ketahuan di video. Hasilnya apa? Negatif. Udah tiga rumah sakit udah tanya negatif. Udah di swab, lawan beras, negatif. Ada hasilnya? Ada. Tadi pas ngambil hasil ditangkapnya. Tapi aku tidak perlu hasil itu. Karena aku tahu tidak corona. Tapi untuk membuktikan sama kalian, aku buat aja. Biar aja di suang aku 2.150.000. Terus? Aku tahu. Terus pun yang ada nanti. Makasih aku minum, jangan cakep kau. Terus aku mau kencing aku disini ya. Celana dalamku kotor, dia tiba-tiba ngangkat. Mau aku tunjukkan celana dalamku kotor? Ibu, cari ibu tenang dulu. Iya, ya. Aku tenang. Celana dalamku kotor. Gak basah. Harus ada celana dalamku, ukurannya L. Karena dia ngangkat aku tiba-tiba gak bawa baju. BH aku juga udah kotor. Ya, udah kotor BH aku. Dia tidak bawa aku baju. Tiba-tiba dia seperti aku bawa sabu 20 kilo. Mengapa bawa aku? Kau, aku kebongkar kedoknya. Kasih celana dalamku yang bersih. Kasih aku minum. Jangan kau gak kasih aku minum. Halo, assalamualaikum. Kau tahu?